Siapa? Kenapa dia? Si Ming bilang sama aku, kalau misalnya nanti di SR bakalan ada open recruitment kan? Maybe. Nah nanti aku bakalan dikasih challenge, nah tapi nggak tahu nih challenge siapa. Lu tuh gue kasih tau Em ya, gue sebagai teman lu gue kasih tau lu baik-baik nih Em. Lu kalau nyelesain challenge usahakan semuanya clear gitu loh, jangan sampai ada sisa-sisaan gitu loh Em. Iya. Kemarin karena apa? Jujur aja Ming itu kecewa banget sama lu, apalagi Kim. Yang pas mana? Yang challenge-challenge kemarin kan ngerjainnya kan setengah-setengah semua tuh. Kemarin ya tuh kan? Yang pas dari Kim itu kan udah selesai kan, udah minta maaf. Kata Kim ya udah, it's done. Nah, terus yang si siapa yang si L itu juga aku udah bilang masalahnya sama Ming. Kata Ming juga ya udah nggak usah dilanjutin. Gitu. Ya sebenarnya karena lu tuh nggak tahu keputusan aja sebenarnya. Kalau kayak gitu kan lu kan berarti kan nyari solusinya sama Ming lagi, padahal kan itu kan challenge-nya lu. Iya. Ini yang gua harus sampein nanti sih ke sama depannya L, kalau lu. Mau gue lanjutin niatnya. Kenapa? Kita kayaknya udah nggak apa-apa deh sama dia. Sama apa? Enak tuh ngerokok gue lelet. Hah? Nggak. Terus? Iya, sama L ya udah nanti bakalan aku lanjutin. Itu emang niatnya aku bakalan lanjutin, cuman nggak sekarang gitu loh, nggak ada kata-kata ini. Karena kemarin chaos gitulah pas sama L itu. Lu nanti lu bakal dikasih challenge ya, lu lihat aja. Jadi lu atau dari Ming lagi? Gua udah mau balik ke kampung ini sebentar lagi. Jadi oh mungkin iya? ya dari mereka. Yes. Nanti jangan lupa anterin gue ya ke okay, airport. Bandara. Alright. Pokoknya nanti pas lu balik gue udah pakai bandana kali ya. Semoga gue lihat, oke? Okay? Insyaallah. Emang iya, iya. Apa? Kenapa? Lu mau pulang kampung ke Arab, Bos? Pulang kampung ke Arab. Ketemu saudara-saudara gue yang ada di sana. Berapa lama? 2 weeks maybe. What the fuck? Lama juga ya? Lama sekali, benar banget. Oh iya, soalnya kan dari Los Santos ke Arab juga kan jauh kan? Jauh juga. Emang kamu kira sekarang ada pesawat brengsek? Kan saya nggak naik onta baliknya. Naik pesawat tuh. Iya. Jadi kalau dari Los Santos ke sana sekitar 10 jam. Oh iya. Enggak, kalau bos naik onta juga kayak 2 minggu juga belum sampai, Bos. Belum sampai jelas. Belum lagi onta gue kelaparan. Nah, itu dia. Iya. Makanya gue bilang belum lagi kalau onta gue sangean. Harus gue nungguin dia ngewe. Iya. Makanya gue bilang next belum lagi kalau lu dipakai sama itu onta kan. Nah, belum lagi kalau gue dipakai sama itu onta. Pak, itu penghasilan engine-nya. Okay. Engine-nya berapa persen? 76 masih bagus. Yaudah, engine-nya gue yang bayar nih, 600 doang kan nih. Ini gue yang bayar nih, 600. Enggak, hubungan saya ke situ. Sini. Oh ya udah sini engine-nya gue yang bayar. Gue kasih lu 4.500 sini. Asli. Lu harus udah. Kerja em, liat em gue em. Uang gue udah ada bos. Uang gue 16.000 ini, cuman kalau misalnya gue benerin mobil ini abis kan gue jadi EMS juga kemarin. Duit gue 30.000 aja biasa aja gue. Ya itu banyak kan. Kita ngomongin gituan. Seatbelt, ingat seatbelt. Na 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 na. Ini sekalian mau ngetes nih, bucil UPO dengan tanjakan terbaru apa gimana? Motel lah, bucil pokoknya dari Sandra, motel. Di mana sih? Ya gue kan nggak pakai GPS ini. Ya kamu harus cari tahu dong. Ya makanya biar gue yang cari. Lalalal. Nah. Baru diperbaikin ya. Nah. Kolong. Alalal. Nah, Sandra. Mau maling. Sandra nih. Bukan Sandra. Tahu gua. Anjing. Sandra nih. Gua mau maling dulu kolong. Tembak, dar. Loh. Iya. Kalau gua sempat ya. Dup lagi. Baru kalau gue sempat brengsek, gue lagi mau kejar-kejaran dulu nih. Alright, let's see bro. Okay, bye. Sandra kita cari Sandra di motel.
Ini top speednya 208 ya? Gak tahu, aku belum pernah ngetes. R34 masih belum boleh ya kon? Dibawa? Boleh, cuman kalau misalnya gue ketangkep, mobil gue disita, bayar. Oh. Gak apa-apa. Nih. Tiket. Bro. Bro. Masuk sini. Masuk bro, bro. Naik. Anjing. Masuk aja. Ini berlima kok. Ini masuk aja. Jangan tereng. Masuk. Oh dia yang bawa. Oh. Lo kok dia yang bawa? Lo turun. Masuk. Lu yang masuk dulu, pon. Lu yang masuk dulu. Lu loncat aja, lu loncat nanti. Lu turun dulu dah. Lu turun dulu MM. Lu turun. Nah, sebenarnya lu yang masuk dulu, pon. Sini. Iya. Udah sabar. Udah lu masuk dulu, ayo. Ayo masuk. Udah gua anjing buat lu. Ayo. Rampok kita rampok di Uni Icon. Ngapa kok jadi Sandra nih, Bang ya? Di sini bapak-bapak ini. Kagak, kata siapa di Sandra? Gua enggak pakai GPS. Tadi gua enggak pakai GPS. Bukan lu ini bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya gondrong. Baru mendarat, Bang. Hah? Baru landing maksudnya. Baru landing. Siapa? You have a nice day, bro. You happy, enjoy. Ini pengalaman pertamamu, bro. You happy, enjoy your time. Karena ini jarang orang dapat pengalaman kayak gini, bro. Jarang kau tahu, bro. Iya. Jadi kita mau ngapain, Bang? Udah, lu lihat aja. Mau minta utang sama Bang Maman. Kenal gak Bang Maman? Tahu gak Bang Maman? Nah. Lah gua enggak pakai masker. Pakai masker bentar ya. Ya udah di sini ganti baju di mobil ada enggak? Ada. Ya udah. Tadi gua taruh di bagasi M. Ya udah. Let's go. Gua ngelihat ya. Ini keluar, bro. Cepat, Bang. Ji, sini, Ji. Taruh baju. Wong hit. Leng. When the police is coming, don't call my name. Kalau bless itu B L E S S itu tuh lu ini, Cok. Berdoa anjing, di bless itu blaze. Tulisannya di bless. Tapi ngomong di bless. Kan lu enggak bawa ini mainan. Mainan kan senjata. Enggak. Ya udah enggak bisa pakai keyboard. Kayaknya harus itu diperingatin dah, enggak boleh. Moji yang bawa, mojinya hilang tadi gua minta kagak mau. Sabar. Demon-nya apa? Demon-nya nanti no tech tire, flip 2 kali sama apa? No heli. Itu aja. Polisi pada off duty kayaknya. Ya Allah. Moji kemana tapi di dalam kagak ada. Muka cuci muka, Moji cuci muka bentar. Cuci muka. Chill bro. Singgah ada pol, ini polisi kayaknya udah capek dah. Enggak, kan Moji belum nge-hit ya. Oh, belum nge-hit. Alright gang, let's go, tembusin 500 like gak sih, alright? Gue penasaran sih nanti calon suku apa dari Ming. Feeling gue sih Ming lagi yang ngasih ke gue. Yang baju putih aku nggak tahu. Aku juga baru kenal ini si Wing Chun. Baru buat pertama kali ketemu aku sama si Wing Chun. Kan tuh keyboard beli di mana? Bos. Ngomong gua sama Sandra. Woi.
memang gua enggak ada suara apa gimana dah? Woi, Cun Cun. Oh iya. Ada kan suara gua ya? Ada, ada. Diam lah. Pet. Gua tuh tiap di mana, tiap ngeliat orang di warung tuh kayak kagak ada anjing, jadi dia tuh harus keluar dulu. Loh. Iya. Enggak tahu deh. Enggak ada kan? Ada enggak lo? Ada. Oh, ada. Gua dari luar tuh ada mereka berdua. Eh, pas masuk kayak Tara tuh. Ada nih. Oh, ada sih. Tuh, tapi aduh enggak tahu lah, enggak ngerti lah gua sama otak gua nih anjing. Puyeng banget gua, puyeng. Gua enggak ada senjata sama sekali, geng. Serius. Cuek. Entar Furkan yang bawa mobil. Eh, ji. Sini, Ji. Itu loh, apa pistol lo sini? Coba. Apa pistol sih? Ini takut entar di langsung diblast polisi, kita enggak bawa enggak ada dong. Enggak bakal. Yang kemarin tuh harus pakai pistol. Ya udah. Kayak sama gua. Moji udah bilang kagak tuh, udah terserah dia. Dan Moji terus tersebut. Lihat Furkan enggak? Gue juga kaget tiba-tiba dia ada di kota. Kenapa? Baru ketemu juga soalnya sama dia. Iya bang, aku di negara sebelah mafia bang. The fuck? Di mana itu negara sebelah? Di mana tuh? Aneh banget. Lu di mana negara sebelah? Aneh bang. The fuck? Polisi, nah itu ada tuh polisi tuh. Mana dia nih? Mana ini suruh, bos, itu sana, nego. Coba deh, bilang dah ke dia dah. Takutnya suara gua kedengeran nggak sih? Eh, Furkan. Eh, Furkan. Bos. Kayaknya melamun dah. Aduh melamun deh, udah. Yo. Yo man, wakwan man. Gimana? Kenapa? Ya gimana? Ini ibu siapa nih? Ya. Kalau boleh tahu? Saya Fumi. Ibu cantik banget. Ibu punya pacar nggak sih? Punya, namanya Furkan. Emang iya. Ya. Kenapa ibu mau sama dia? Iya. Suka saya. Orang ganteng. Orang ganteng. Suka saya. Oh, iya. Bentar saya ngomong sama suspeknya boleh? Boleh. Suspek. Ngomong sama hostage. Iya boleh ngomong. Nah tuh bos. Ini bos. Okay, okay. Ngobrol tuh bos. Hey mams. Ada apa bu? Itu bos ngobrol bos. Tadi kan mau ngobrol. Bukan, saya mau ngomong sama hostage. Enggak ini bos saya mau ngobrol. Enggak, saya mau ngomong hostage dulu. Hostage, are you okay? Tanyain tuh, dia enggak ngeri hostage itu apa kali. Coba. Eh Sandra. Oi. Tanyain tuh. Bro, ngomong sama karpet supermarket tuh. Enggak denger dia. Ngomong sama karpet supermarket. Ya bro, chill bro. Nah, tuh kata dia tuh. Eh Bu Pumi itu katanya kenapa Kak? Ya, kata gitu. Bilangin enggak kita papain. Teriak. Kamu enggak apa-apa? Suaranya saya, Bu. Kamu enggak apa-apa? Bilangin aja kamu enggak dipapain. Kamu masuk, Bu. Bu. Dia enggak bisa, kamu bukain aja pintunya dikit, jangan masuk Bumi. Bukain, kamu buka, cepet. Nah, dorong dikit aja, dikit. Nih, tuh. Ayo, oke, hostage. Saya enggak apa-apa, Bu. Enggak ada apa-apain juga, dikasih Bu. Makan enggak? Dikasih makan saya, Bu. Oh, alhamdulillah, ya udah. Aman kan? Yuk, perangkat. Alright, sabar, di mana? Nih, parah lu Bu, gua ditinggalin ini Bu. Bos, itu katanya mau ngomong. Itu ngomong tuh di mana ditanyain apa? Lu aja. Oh, ya udah. Yang pertama flip 2 kali. Oh, enggak bisa dong. Sekali lah, aja bisa. Tadi bisa. Flip 2 kali. Gimana sih? Ya udah. 2. Ah, 8 kali. 8? Kapan? Oh, kapan? Ya udah 2, Bu, please. 2 doang. 1. 2. Kacau. 2 ya. 2. 2 ya. 2. Kalau 2 nanti dipeluk deh sama teman saya yang ini nih. Nih. Mau enggak? Peduli saya. Oh, enggak peduli kalian ya, Bu. Kalian mau flip 2 kali atau kita take tire? Oh, ya udah. Flip 1 kali no take tire no heli, alright? Alright, di copy. Oke. Alright. Hostnya bisa kesini. Easy man. Alright. Bangkit bro, bangkit pelan-pelan keluar. Oh, hancur semua. Prepare
per 57. Oh, udah, Bio yang masuk. Bawa mobil aja, Bos. Bawa sana, masuk sana. Sini. Udah, bawa. Sabar. Emang ini ujian, sabar. Seatbelt. Pelan-pelan aja kok, tungguin. Gue belum pakai respect banget. Gue belum pakai harness ya. Ini gue tungguin loh. Karena CG nggak ada. Let's go. Ini belum ada harness. Belum. Makanya kalau misalnya jangan sampai nabrak mobil warlock aja yang penting. It's okay. Alright, let's go. Kita harus ke tol. Womanku yang no spike trap, dia jarang ngasih spike trap kecuali Fleka. Setan yang gua kasih tahu aja kon. Udah ada loss kita tuh. Ini harusnya gampang sih. Kan ini bensinnya lagi dikit ya. Yep. Anjing, pot gua habis kontol. Terus lu gampang nih kon. Nih satu mobil doang nih. Iya. Dan cewek lagi ngendarain kon. Satu mobil doang nih. Wow. Dua deh. Dua. Oh, dua. Kontol ikut gua habis gosong babi. Oh deh, bocil gang anjing. Wah, rem lu sih enggak enak banget sumpah. Ya kan Senin Kamis sama kayak M4. Jelek mobilnya. Mobilnya blong banget nih. Harus hati-hati. Gua harus ke tol dulu bentar. Anjos. Apa harus di tol kon? Ya cari sesuatu di sana, bro. Bukan itu malah gampang dia ngejar. Enggak. Kan ini mobil kalau lurusan kalah banget. Gua percaya sama lu, Bos. I'm trust kita you. Cari, right? Kita go. Cari yang tinggi. Alright, bro. Alright. Oke, okay, dikejar sama dua mobil polisi di belakang nampaknya, geng ya. Oke. Okay. Bocil upo di mari, ada kita jangan lari. Let's go. Wah, gua enggak tahu masuk tol kiri. Ini kiri juga bisa, kanan juga bisa. Aduh, salah gua anjing, ini harusnya gua bawa dari sana. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tenang, jalan aja. Santai. Jalan-jalan pagi. Di area kota WD takon atuh idi kelas udah bocil gang banget delta, ih bocil gang banget anjing bocil ini enggak bisa itu. Oh bisa anjing Ali. Aduh. Omas, semangat. Gila kokon sih. Kecil banget ya. Ayo jadi nunggu di luar lagi. Kawan ya. Iya. Entah pada itu udah gak ketahuan loh satu tadi. Gua salah lagi brengsek. Tenang, nah. Jangan terlalu panik. Aman aja. Anjing bisa kita tahu di sini ya? Kiri. Anjing. Kelas. Gila mantap kon. Tuh. Pintu tolol lagi nih. Let's go. Anjing gak ada nitro ya? Oh, siapa ya nitro enggak ada. Bocil gang dong. Nanti opo terakhir las-las. Gak ada bensin, oke? Okay? Oh, I see. Lihat gue ya. Iya. Oke, aman. Kita liatin dari tadi. Kita lihat. Anja. Apakah berhasil? Wow. Yeah. Nice call. Bisa. Nah, cakep itu. Cakep. Mantap. Kelas. Cabut. Mantap. Cabut. Ya, los visual anjing. Kelas. Nice. Gila. Cukup sekali. Cuma 10 menit tuh enggak sampai tuh. Enggak cukup sekali loncatan langsung hilang. Ya, cukup satu loncatan ini. Gila. Gila loh, Hon. Si udah the real sipu, Hon.
Eh, jangan balik lagi dong. Mau nyari polisi. Gua mau cari sesuatu. Gila, langsung last piece lo, gila, kelas. Takut mentah. Lah, pelan ke pelanan. Oh, mau loncat ke atas itu? Iya. Oh, harus kencang tuh. Aduh. Udah ya ini ya? Udah. Ya kita jangan kembali ke kota kalau bisa. Oh. Ntar nunggu berapa menit lagi. Alright. Lampu lagi ya. Tapi emang masih bisa, Ji? Tadi yang bisa, gua kasih itunya. Bisa. Berapa kualitasnya? Masih bisa lagi sekali. Ayo, gimana ya sih? Idih. Lihat gua ya. Langsung kelas. Parah. Gila kelas tuh kon. Parah sih kon. Gua sih sipu ini. Mention aja kita. Enggak sia-sia ya kita belajar waktu itu sampai pagi. 3-0. Di hati. 3-0. Bye bye. Bobo. Siapa jam kita bawa gila gigi si jubah hitam. Ya jubah hitam lah. Ya udah, bye. Enggak tahu, tar. Oke. Okay. Nah, mau lagi kon, lagi sekali, tar. Tar aja dulu 5 menitan lagi. Enggak boleh kan harus sejam. Sejam? Oh iya. Sejam. Harus sejam kan? Masa? Aduh, gua baru tahu. Enggak boleh nge-hit lagi setelah nge-hit gitu. Enggak boleh nge-hit lagi kan? Enggak boleh nge-hit lagi. Kemarin kata oh iya. Ji, kita tadi belum sejam Ji udah nge-hit lagi anjing. Ya kan kita enggak tahu. Lu sih. Enggak ada orang kali. Nge-hit. Tapi kita kan terakhirnya kita di ini ada respon. Kasih. Iya. Ya enggak apa-apa sih. Kan kita udah direspon. Kita enggak direspon lagi nah. Mana nah ini? Udah, selesai. Udah. Udah kita mention dulu duduk. Santai lu. Gila, bentar doang ya? Enggak enak sih rem lu udah enggak tahu gua. Gua juga enggak ngerti remnya tuh kayak enggak bisa dibenerin gitu loh. Gila, lo, mantap kon. Aha. Pengen nyoba dari kemarin. Oh. Tapi coba gue baca peraturan. Kasih. Kurang jago. Coba gue lihat ya. Gue lihat peraturan di Discord. Gue penasaran. Polisinya apa lu? Halo? Guanya. Guanya kurang jago nyari apa? Cek. Kurang jago nyari apa? Apa tadi itu gue mau anuin ini, mau lewat tol terus gue laju kan, lo tau kan, misal gue laju nih ada tanjakan tol gitu, terus gue rem gitu loh, jadi mereka terbang gitu. Oh, lo tuh maunya yang gajlukan gitu, yang kayak di flyover nanti lo di bawahnya. Gue nggak terbang, mereka nya yang buat trap ya. Ngerti. Ya udah, kita udahan aja rampok. Oke. Oke. Apa kita mau bagi dong? Duitnya bagi dong, Rex. Dapat 2 kali loss piece tuh. Berapa? Gua ganti baju bentar. Kayak cuma 2000 doang ini. 200. Ah, 2 kali loss piece 200. 200 anjing. Udah, enggak apa-apa. Yang penting bisa buat beli ciki. Iya. Bersyukur. Berapa sih dapatnya berapa? Banyak itu dapatnya pasti. Eh, kita mau ngerumah enggak? Rumah. Boleh kan gue kalau rumah? Tapi rumah, itu sejam ya, kayaknya emang itu. LTD ya yang harus sejam itu atau khusus LTD doang. Bangsat tuh 500 anjing. Ya enggak apa-apa. Kan lu yang bawa. Bos, itu emang yang sejam itu nunggu Fleka atau LTD, Bos? Pokoknya gini, harus nunggu itu. Apapun tuh. Harus nunggu. Iya, apapun gitu. Apapun kejahatannya. Gila sih itu tadi loncatan si Furkon ya. Kok bisa gitu ya dia? Enggak disangka-sangka. Enggak disangka-sangka, anjing dia bakal ngelewat sana. Kira dia bakal lurus doang tuh. Maksudnya kan dia lewat tuh dari sana bawah tuh. Lurus.
Kenapa enggak dibalas? Aduh, gue lupa. Nanti kan aku lagi di Davis dengerin orang nyanyi. Aku kira aku udah balas, ternyata belum. Dia ada lagi galau. Mobil keren juga ya? Kenapa? Karena dia punya dua perempuan. Gue nyoba Supra dulu, Cok. Dua-duanya? Supra yes. MK 4. Tapi Renita bilang kemarin ya, ternyata Renita tuh mau bilang iya. Mesinnya tapi dua loh. Dia tuh punya pacar. Soalnya gue udah punya seat 2. Eh, ya. Dia tuh gara-gara punya seat lain. Nah, itu dia. Gue nyari yang seat 4 dalam. Ada jalan sama cewek lain. 8. Ada gak seat 8? Oh tuh. Seat 8 buat ngerampok. Kalau ada ya silakan. Kamu tadi nyangkut di sini kan? Di mana? Sini kan? Pasang beruk gitu. Double dagger. Mana sih? 13. Terus kanan. Belakang. Oh kita ke garasi C, oke. Katanya C gini tadi. Garasi C dulu kata. Kerewatan gue. Itu map ada roba ya. Boleh set 50 di. Mana sih? Oh. Lihat gak cuma, mapnya? Aku tuh mau ngapalin gitu loh. Oh, iya sambil ngafarin sambil nyap-nyap. Mana sih oh, dia? Mereka. Telepon. Mosi, kau Bi. Di mana? Oh, cewek lu direbut. Kau Bi di mana? Cewek lu direbut. Siapa? Oh, ETG ya, tak. Ya terus gua enggak apa-apa. Oke, tele. Ini ngambek loh. Ya terus gue harus apa? Mana gue tau. Karena ngambek ya dibujuk. Hah? Dibujuk. Buat apa? Ya emang ngambek. Ya. Kita kemana sih? Kita kemana sih? ECG. Bener. Kira mau ngajak kerja Taylor. Bisa kanan. Ya tapi kenapa gak mau kebuka ininya ya? Kayaknya memori internalnya harus diganti, harus ditambah. Gimana sih caranya ya? Enak loh ini, baik. Iya makanya. Enak kan? Enak. Buat tapi rimnya kayaknya kurang. Rimnya ini ya, enggak. Harus jauh kan? Jauh. Sama berarti kayak mobil biasanya. Ara biri cairo. Baiklah sih cairo. Pengen kan nyobain? Cobain dong. Udah kan tadi kuncinya. Gue pengen dengar suaranya. Udah kan? Gue coba enak anjir. Coba ganggang buat ganggang coba. Jadi deh sebenernya hajina hoto. Hah? Kok dia hoto? Gue lupa sorry cok. Sorry. Itu yang tadi benar gangnya. Nah tuh itu gak bisa dipecahin brengsek. Apanya mau pecahin? Apa sih, gue lagi teleponan. Nah kenapa dia? Langsung ke tempat balap kita. Langsung balap? Nicer, ah shit. Almost. Padahal itu bagus tuh masuk ke dalam sana tuh. Yes. Gila.
Emang siapa mau balapan? Gua. Sama? Sama Gondrong. Oh, Gondrong lawan dulu lagi. Yes. Pokoknya kemarin dia kalah, dia bilang sama gua. Mungkin hari ini dia menang. Oh, pakai R34. Iya. Cok. Iya, gua buat pet tapi harus ada badannya. Suka Supra gua. Langsung, geng. Bener-bener gak suka Supra sih, bro. Kenapa gitu? Gak enak. Serius kamu? Menurut orangnya juga, kon. Biasa aja, bro. Bagus R34 lah. Iya. Jalannya di mana? Kanan. Jalan di kanan. Buta lu ya. Kan lu yang salah ya. Gua kan di kanan. Kiri. Mana sih? Sini lu, nah. Oh, kita sebelahnya sebenarnya di sana. Nah. Ini lancar nih, kasihin, lurusin. Nah. Biar masuk sini, kon. Oh, itu metodenya. Ini kita muter lagi ya? Boleh muter sini. Kanan. Nah, lu tahu tempat balap kan sini kan? Tempat balap apa nih? Tempat balap salah jalan gua. Itu oh. Itu tandanya tanda siapa? Tanda gua. Nah, ya. Mobil R34 lu di mana? Di lupa gua. Ya seharusnya lu ambil dulu lah. Kamu mau balap? Enggak lah. Pakai ini aja lah. Oh, balap pakai ini. Ya udah. Bisa. Ya bisa aja kalau lu mau. SR, geng. Halo, Ming. Gimana? Ini mau balapan, Furkon. Tol kiri. Tol kiri di mana ya? Di dekat. Itu, dia tahu. Dia yang ngajarin gua. Oh, si Ming tahu. Iya. Lu katanya tahu, Ming. Tempat biasa katanya. Oh iya. Oke. Okay. Bangun si bangsat. Di sini kah? Pas lu kepala lu itu. Kok dia punya kok kayaknya lebih beda ya dibanding yang itu ya? Sama. Pinjam kuncinya dong, gua pengen nyoba kon. Pinjam kuncinya. Halo, emang gak ada.
Udah denger klaksonnya belum, Ji? Mana? Pinjam dulu kuncinya. Coba klakson, klakson coba. Iya kuncinya pinjam. Oh, ikut gue. Siapa ikut siapa? Ikut gue, sini ikut gue. Enggak, lu nanti bawa mobil lah, kita pindah tempat, kita di Paleto, ada track di Paleto. Mau bawa Ji? Ya bawa, ini yang coba. Nah, itu di bawah full course. 922. Hey, Min. Lah, anjing. Min. Lu. Supra. Wah, jadi pembalap, sekarang gua jadi pembalap. Lu ngambil, bro. Ngambil Supra juga. Agak dia nyoba nih. Oh, nyoba. Belum ngambil. Lu katanya jelek, Min. Jangan, gua enggak ada bilang lu. Dulu, gua deh. Gua enggak ada bilang lu jelek, ini, sumpah. Ini Paleto, Ming. Paleto, Ming. Paleto deh. Kamu duluan, Bay. Enggak tahu jalan. Kok ada nosnya? Kon coba nos, kon. Kon. Kenceng juga nih sebenernya. Ya kenceng, kenceng meter 3-4. Iya, udah 3-4, gila aja. Tapi ini suaranya, suaranya sih kerenan R34. Ya gua tahu suara ini ya, tapi ini agak suara ini ya. Suaranya terlalu nyaring ya. Kontol, wah, mati hampir kita. Cik. Anjing. Cok. Ini oh, nggak nyampe belakang kan? Eh, nyampe deh. Itu nggak bisa kelihatan dari belakang. Mana nih? Paleto. Paleto kan bosnya. Gimana sih hidupin lampunya, brengsek? Ini kayak mati lampunya, tetap-tetapin mulu gimana? Pelan-pelan. Terus. Gimana sih Paleto mana ya? Lurusan ya? Sini enggak sih? Mana ya? Telepon coba, telepon kon. Belakang. Belakang. Oh, jalan tuh dekat polisi. Terus ya, nah ini. Belak. Sorry. Iya, nih. Ji, sini ntar. Lo ambil tuh barangnya. Dari kasih lo, banana masih. Berarti ada suara lu, Bang. Udah. Itu tuh ada ituannya tuh. Ayo. Tracklist. Ada mekanik enggak ya? Mana Furkon? Ayo kan, tempat tadi. Lo ajak satu temen lo aja buat jadi navigator kalau bisa.